Apain termasuk bonsai juga nih, Mas? Nah, ini juga mau dijadikan bonsai juga, tapi ini masih diliarkan dulu. Namanya warung wayang dan memang unik ya, daunnya seperti ini. Oh, kayak gunungan wayang tuh ya? Nah, ini kalau seperti gunungan wayang. Makanya ini dikenal dengan nama warung wayang dan barangnya masih langka. Ini bisa dibuat bonsai? Bisa, ini saya rencana. Ini melepuh ini nanti ini cangkok semua daripada kita buang, kita cangkok tiap cabang-cabang ini, kita cangkok semua. Dan ini pemesannya ada banyak, pesan cangkoknya ada banyak. Bahkan ada yang kemarin mau transfer di B, saya nggak mau, nantinya aja kalau sudah di Polybag. Ini termasuk langka nih, Mas? Langka. Udah banyak yang anu ya, inden ya? Banyak yang inden. Bahkan ada yang mau transfer uang, saya enggak mau. Jangan anu. Nanti kalau sudah di Polybag saja enggak apa-apa. Kalau ini kan belum. Untuk membuat proses cangkuan gini sampai butuh proses berapa lama? Khusus waru ini mudah sebenarnya kok. Enggak perlu pakai media ini. Ini begitu saya luka ini juga keluar akar. Calon-calon akar udah keluar. Gitu lagi tuh. Ini kan sengaja saya lukai biar makanan dari akar tidak naik ke atas, tapi ke arah sini. Karena yang saya gunakan nanti yang ini. Ini nanti saya atasnya saya cangkok semua. Ini ada beberapa batang-batang ini. Nah, iya. Jadi tiap cabang-cabang ini itu nanti mudah dicangkok dan pemesannya sudah banyak itu. Ini juga khas ini atau gimana, Mas? Ini waru wayang ini. Karena ini memang barang yang masih langka ya. Masih langka, jadi memang untuk bonsai yang jadi, bonsai jadi kayaknya belum ada sih. Tapi ada informasi mengatakan di sekitar Kalimantan Tengah banyak waru wayang. Nah, ada yang mengatakan ini impor, tapi dimentahkan salah satu rekan dari Kalimantan bahwasanya di daerahnya ada, Kalimantan Tengah. Ini kan tidak ada salahnya, ini kan tanaman endemik Indonesia Antara. Gitu. Ini yang memang kita sedang belajarkan. Tapi belum ada di kontes waru wayang, ada, belum. Karena masih tanaman baru, bahasanya gitu. Oh, masih baru nih? Masih baru. Entah bisa terjadi seperti ini, kita nggak tahu ya. Ini faktor alam. Uniknya, ya daunnya ini. Daunnya. Kalau karakter yang lainnya dia tetap waru sama, kuat air, rakus, dia tanam dan sebagainya. Hanya di daun.